pilih kira-kira di bilik A atau B, atau kamu akan memilih amplop yang ada di kantong saya? Bukan. Tidak ada amplopnya. Oke, gimana? Kamu pikirkan dulu, jangan kamu putuskan dulu. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, sambil kamu pikirkan A atau B. Apakah sekarang kamu sedang dekat dengan seseorang? Enggak. Jadi emang belum mikirin untuk masalah pacaran? Mikirin. Mikirin? Tapi belum ada yang dekat aja. Belum ada yang dekat, belum ada yang pas atau gimana? Belum ada yang mau, belum ada yang pas. Gak mungkin belum ada yang mau, pasti kamu terlalu banyak memilih. Enggak sih, aku cuma pingin jaga diri baik-baik aja di sini. Betul, setuju! Anak-anak muda, contohlah Jody ya. Ngapain pacar-pacaran? Nanti malah ke arah yang tidak baik. Lebih baik kita berkarya, belajar. Siapa tahu nanti jadi orang yang sukses, membanggakan orang tua. Amin. Kita tinggal pilih pasangan, ya enggak? Iya. Ngapain buru-buru? Kayaknya gue pembenaran ya, emang gue gak laku juga sih ya. Coba yang box A, sebutkan inisial nama kamu. Box A. D. Hah? B, D, D. D. Oh, D. Oke, kalau coba yang box B. Bisa aja. Apa D tuh? Aliando. Lanjut. Coba yang box B, inisial namanya boleh dikasih tahu? Apa? A. Cowok banget, Padam. Padam suaranya cowok banget. Sebut saja dia Mawar. Ada A, ada D. Ada gak ada, yang penting kita. Lanjut lagi. Coba. Pertanyaan lain, Jody mau nanya apa? Iya silakan, mungkin ada tanya Jod. Umurnya di bawah 20 apa di atas? Oh umur. 40. Pasti brewokan sumpah yang A. Seru banget ya, kayak suaranya Brutus ya. Brutus? Di oh Brutus ya. Ya kan? Jadi 20 ya usianya ya? 45. Aduh. Jadi lu serem amat. Aku tahu yang A, pasti papaku, Anto. Ah, siap bener. Itu mana gak sih? Bener gak sih? Berarti tadi papanya Jody bener tuh, Anto juga tuh tadi. Anto. Namanya Anto juga. Oke, yang B, kalau yang B, apakah di atas 20 atau di bawah 20? Di atas 20. Kalau gitu sih suaranya di atas rata-rata ya. Berapa nomor sepatu Jody? Apakah kalian tahu? Yap. Tahu. Berapa? Yang box A. Kenapa ikut-ikut gede? Kayaknya ini orang banyak naik motor masuk angin ya. Oh berapa? Berapa yang box A? 37. 37? Benar. Serius? Fix papaku. Anto. Itu yang A. Coba yang B. 36,5. Hah? 36,5. Bisa juga. Bisa juga ya. Kalau ukuran lagi luar kan ada 36,5 enggak ada masalah ya. Bisa muat ya. Bisa. Kalian dari kalangan kan takutnya papanya Jody ya. Apakah Anda dari kalangan artis? A. Hah? Nih kayaknya nih. Aku yang pada bertebaran kan kadang-kadang kan ganggu mobil ya. Yang B dari kalangan apa? Kalangan artis yang sangat terkenal sekali. Sombong. Kayaknya yang B Aliando deh. Iya. Tapi masa ada jadwalnya? Hah? Masa bisa kosong jadwalnya? Emang kenapa kalau di Okisha semuanya jadi kosong jadwalnya? Waduh. Coba kita tanya lagi. Kalian tahu siapa yang sedang dekat dengan Jody? Nanya mulu. Hah? Nanya mulu katanya. Ya Allah katanya nanya mulu. Bagus. Pengap. Ya udah deh. Jody mau nebak? Jody mau yang mana kira-kira? Jody mau memilih yang A atau yang B? Silakan Jody.
B enggak sih? Yang B. B. Yakin? Kalau salah berarti yang A pulang, taunya Aliando pulang loh. Iya. Sumpah harus pulang? Iya gitu. Kita enggak bisa kalau di sini pilih satu yang mana, ya itu yang lo harus terima kenyataannya. Tapi mau gimana pun aku harus milih papa aku sendiri. Pasti ya, ini dealnya papa aku. Nih. Coba. B, B. B. Oke. Okay. Jadi yang B ini tadi mengatakan inisialnya adalah A. A. Oh. Dari kalangan selebritis. Oh. Dan Jody ini ngefans sekali dengan Aliando. Alih-alih berdalih, apakah ini benar Aliando? Atau, lihat aja nanti. Ahai. Deg-degan. Siap-siap, matanya ditutup dulu. Jangan bulu, jangan bulu. Emang enggak ada bulu. Kenapa jadi bulu sih? Siap? Siap. Merem dulu. Satu. Langsung kalau kita bilang tiga, kamu langsung nengok ke belakang dan lihat ya. Ya. Dua. Siap-siap. Muter. Tiga. Muter. Jadi. Oh my God. Gue Aliando. Mirip, mirip. Jody? Mirip sumpah, brewok ya, mirip. Bukannya mirip, emang gue Aliando. Oh iya, cerita. Gue abis promo film gue yang terbaru, tau gak? Aliando? Iya. Enggak gini, present terakhir ketemu gue. Enggak, saya Aliando benar. Yang benar? Iya, Aliando. Eh! Aliando. Eh, salamannya sih kenceng ya. Kan laki. Oh, oh iya, 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 iya. Tapi jalannya. Iya. Bung, katanya mau pingsan kalau ketemu saya. Susah pingsan. Susah kalau yang kayak gini. Hatiku tuh bisa ngelacak gitu loh, harus pingsan bagian pas ketemu siapa gitu. Yakin kalau ini enggak pingsan ya? Enggak. Tapi kalau yang ini pingsan enggak? Coba. Apa sih? Kok aku didiemin aja sih Aliando gimana? Ayo, gua masuk. Aliando. Enggak, gua masuk lagi aja. Tadi gua di dalam katanya bilang kalau gua mau ketemu entar gua peluk-peluk. Gue mau pingsan. Aliando. Hah? Aliando sini. Bukan Aliando. Siapa? Alisa Subandono. Makanya. Ini jangan ngaku-ngaku Aliando deh. Hah? Yang bener lo siapa? Gue. Iya. Maria. Maria. Itu mas chef saya. Itu mas chef saya, maafin ya. Kali ini yang ini beneran loh. Siap ya. Kali ini beneran pingsan gak kira-kira? Lagi dong Jody, ah? Pingsan gak kira-kira? Enggak, Ali emang? Ya gak tau. Oh iya, ya kalau Ali pingsan, kalau enggak. Oke, okay, baiklah. Kalau gitu langsung saja kita lihat siapakah Mr. Guest yang ada dalam bilik A. Mari kita buka sama-sama. Satu, dua, tiga. Bau banget, kayak kakinya bau banget. Kakinya siapa bau? Keluar gak lu? Ya. Udah gak ada. Udah. Oh dia. Ada siapa ini? Devan. Devo, apa kabar nak? Oh. Biasa tante sama tante ininya kan? Gak sepupu dong, ponakan. Yeah. Ada apa sih kalian sebenarnya? Aku jadi cemburu loh. Ini tuh. Sebentar, oh iya. Ini, kalian ada apa sebenarnya berdua? Kita tuh sepupu jauh ya? Iya, sepupu jauh. Ada sepupu jauh? Ada, sepupu yang rumahnya jauh kan? Iya. Enggak, sepupu jauh tuh gimana maksudnya? Maksudnya enggak sedara tapi sejiwa gitu. Apa ya? Aduh, salah lagi ngomongnya. Ah, jadi masih ada ikatan saudara ya? Kayak ikatan aku. Saudara. Aku tuh sama Dian Sastro juga sepupu jauh. Waduh. Oh. Apa yang jauh? Mana? Jauh banget. Jauh. Saking jauh. Tapi benar kalian sepupu? Sepupu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Jody dan Devana. Silakan boleh duduk.